Okay. Hari ini aku nak buat review tentang kereta ni. Ini Civic potong ke kami ah. FC. Ni buat FK FC ah, ni FC. Kali si FC, turbo si FC. Ni FC convert FK kan? FC convert FK tengok. Nombor plate tutup sikit ah. Kalau korang kenal kan. Tapi tak payah tutup ah. Okey, yang ni tengok. Dia convert sampai macam mana tau. Dia potong dia punya punggung. Lepas tu dia bagi masuk sikit. Style kan. Sebiji aku tak pernah tengok orang yang pernah convert FC ni dia jadi macam FK8 macam betul. Lepas tu untuk kereta ni dia recon tetapi 6 bulan je. 6 bulan je guys. Aku review bukan aku jual kereta. Ni kereta member aku. Ni aku rasa 18 inci ke 17 lah. Macam besar. Tengok dia main brake belakang. Baru angkat je. Orang kaya ni. Tengok ni. Ni. Famrens Cabren. Tapi dia macam leather sikit lah. Dia bukan macam betul punya Cabren Frebra. Tapi yang ni betul punya. Betul punya kita tak panggil Famrens Cabren. Kita panggil Fabrens Cabren. GT wing dia pun cantik. Dia boleh adjust tau. Masa dia laju, dia jadi macam ni. Okay, kerentong je. Tengok. Spoon. Ni sudu ni. Tapi garpu tak ada. Tengok, Sembrance Cabren. Lepas tu dalam. Usha sikit dalam. Boleh nampak tak? Tengok, sampai manual pun dia convert. Pandai lah budak ni. FC convert FK8 Type R. Speedy. Yang ni stiker dia bukan kedai stiker besar main tau. Ni ori ni. Ori ni. Lepas tu tengok ni. Dia punya hood ni. Lepas tu dekat depan. Ni tengok. Leather punya Frambrance Crabra. Sini ada lubang. Lubang ni betul tau. Ada lubang tau. Tengok. Cantik. Dia punya biru. Dia punya biru sangat cantik. Sampai white body dia pun convert. Sampai punggung dia potong bagi pendek. Memang style. Kita last kali kita pergi tengok dia punya exhaust. Okay, kita tengok dia punya exhaust. Tengok. Ni spoon daripada Shopee. Shopee punya spoon. Style kan. Ori lah. Shopee ori. Tapi memang ori Japan lah. Okay. So sampai sini je aku nak buat review tentang FC convert FK8 ataupun ni okey juga. Aduh. Ciao dulu.